Halo Sobat Fotokopi, bertemu kembali bersama kami di channel Pesan Kopi, channel yang mengulas masalah seputar mesin fotokopi. Pada video kali ini, kita akan membersihkan roller plat yang ada di bagian bawah lower. Roller plat ini hanya ada di mesin medium. Fungsi dari roller ini sendiri adalah untuk membersihkan sisa-sisa toner yang menempel di lower, menjaga agar lower selalu bersih. Jadi pada roller plat ini akan terdapat banyak sekali endapan toner yang sudah mengeras. Jika tidak dibersihkan, maka akan membuat putaran lower menjadi berat, membuat lower rusak karena tergores oleh toner yang mengeras, terkadang menimbulkan error E007. Untuk menghindari hal-hal di atas, maka roller ini harus rutin dibersihkan. Bagaimanakah caranya agar tidak merusak roller plat ini? Beginilah cara untuk membersihkan roller ini dengan benar. Mari kita simak. Pada video kali ini saya membersihkan roller plat milik IR3300 series. Poinnya adalah membersihkan roller plat, tidak terpengaruh pada jenis mesinnya. Bagi Anda yang kebetulan memiliki IR3300, inilah cara untuk membuka roller platnya. Hanya cukup buka satu baut ini, angkat. Cara masangnya seperti ini. Cara melepasnya pakai obeng min dan congkel. Tinggal kita angkat. Alat untuk membersihkan sisa toner ini adalah dengan paint remover atau soda api. Sikat. Hati-hati saat pertama membuka paint remover karena bisa meledak. Cukup tuangkan saja. Tunggu sejenak sambil kita ratakan dan mulailah membersihkannya hingga kinclong. Bersihkan sisa-sisa soda api dengan air. Gosoknya dengan brasso atau sanpoli jika ingin hasilnya lebih kinclong. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih.